anak-anak guru yang pintar dan cerdas, tema hari ini adalah sekolah atau lingkungan. Guru ajak anak-anak menggambar sekolah. Bu guru sudah sediakan untuk gambar, rayon dan tisu sebagai alas saat anak-anak mewarnai. Ayo kita mulai. Kita akan menggambar sekolah. Bagaimana ya bentuknya? Buka dulu. Kita gambarnya. Pertama anak-anak membuat garis datar sebagai atap sekolah. Kemudian buat garis miring ke kiri, miring ke kanan, disambung. Anak-anak buat garis tegak, dua buah garis tegak. Nah, kemudian anak-anak sambung. Nah, setelah itu kita akan buat pintu sekolah. Buat pintu, guru buat jendelanya juga, buat dua jendela. Kita buat pintu lagi satu yuk. Ada kelompok A, ada kelompok B. Nah, buat juga jendela. Sekarang kita buat garis data di sini. Sambung. Nah, kita akan buat bendera di sini. Kita buat dulu gambar persegi. Di sini ada persegi yang lebih kecil. Anak buat tiang bendera. Ada lingkaran. Anak gambar benderanya sedang. Nah, ini ditiup angin. Lambai. Sekarang anak buat garis tegak, sambung ya. Ini garis tegak, garis datar, maksud Bu Guru. Di sini Bu Guru akan gambar sebuah ayunan. Nah, di TK kan ada ayunan, ya. Apa lagi nama? Ada prosokan. Guru gambarkan sebuah pohon ya. Tandanya kita berkumpul. Caranya bagaimana? Anak buat seperti buat awan. Di bawahnya ini Bu Guru akan gambar sebuah prosotan. Anak buat garis tegak ya. Tegak ini, kemudian anak-anak buat garis melengkung. Nah, garis datar. Di sini ikuti rampingnya melengkung. Ini ada pemegangan anak-anak. Anak-anak di sini juga buat garis melengkung. Juga tangga, tangga untuk ini ke prosotan. Dan di sampingnya kita akan membuat jungkitan, buat garis datar. Di sini ada penyangga, ya. Nah, buat penyangga di sini. Nah, buat pemegangan di sini ada dua. Kemudian anak di sini buatkan papan, papan nama. Ya, papan. Tulis di sini anak-anak T dan K.
boleh tambahkan rumput. Nah, di sini anak tambahkan awan, buat gelombang-gelombang. Tambahkan matahari, boleh. Tambahkan awan di sini. Kita akan mewarnai gambar. Kita ambil tisu seperti biasa, ya. Anak-anak, guru atapnya dulu warnai dulu dengan coklat, ya, dan coklat emas. Anak caranya, warnai bawahnya. Guru kasih contoh sedikit dulu ya. Ini adalah gradasi coklat. Sedikit nanti anak boleh dengan warna yang anak-anak sukai. Putar-putar semuanya ya. Diputar-putar, kita warnai atapnya dulu. Nah, setelah rata baru kita ambil, bentar dulu, ambil krayon coklatnya. Ya, sambung, enggak apa-apa ya dicampur. Sedangkan temboknya guru akan warnai dengan coklat emas dan kuning. Anak-anak, ini guru sudah selesai gambarnya. Guru diwarnai dengan beberapa gradasi. Rapikan dulu tempatnya Bu Guru. Silakan berlatih. Terima kasih.